menanggapi pertanyaan yang sering juga masuk, Kak, kenapa di Google AdSense aku itu tidak ada metode pembayarannya, atau metode pembayaran di Google AdSense aku itu tidak muncul? Apakah ada kesalahan sama Google AdSense aku atau gimana? Nah, di sini kita akan bahas, teman-teman. Jadi permasalahannya itu ada pada jumlah dolar yang sudah kita kumpulkan setelah monetisasi. Setiap YouTuber pemula yang baru aja monetisasi itu biasanya kan tanggalnya enggak bisa sama semua ya. Ada yang awal bulan, ada yang akhir bulan. Nah, kalau yang untuk akhir-akhir bulan, nah itu biasanya dolarnya itu bisa kecil seperti ini. Ini hanya monetisasi 3 hari sebelum akhir bulan. Nah, jadi teman-teman, itu dolar yang terkumpul itu enggak nyampe 10 dolar atau bisa dibilang kurang dari 100.000. Nah, bagaimana perbandingannya jika kita memang sudah monetisasi di awal-awal bulan? Biasanya dolar yang terkumpul juga lebih banyak. Ini salah satu contoh yang bisa aku tampilkan di sini, teman-teman, bahwa kalau kita saldonya di Google AdSense teman-teman itu udah nyampe 10 dolar atau lebih dari 100.000 ke atas, nah biasanya muncul di bawah itu metode pembayarannya secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir apakah nanti ada kesalahan di Google AdSense atau di akun Google AdSense teman-teman. Itu hanya tinggal nunggu waktu sampai teman-teman mengumpulkan 10 dolar atau di atas 100.000. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita masuk ke metode pembayarannya dulu ya. Di info pembayaran teman-teman bisa cek di sini. Karena ini saldonya udah 300 lebih, otomatis ini seharusnya sudah bisa. Teman-teman bisa lihat perbandingan yang tadi. Nah, ini sudah ada di sini teman-teman. Sudah ada icon metode pembayarannya ya. Jadi ini sudah otomatis muncul. Jadi kesalahan bukan pada Google atau bukan pada akun teman-teman, tapi memang sistemnya itu akan memunculkan metode pembayarannya itu setelah di atas 10 dolar. Oke. Nah, jadi sama seperti biasa, teman-teman hanya tinggal memasukkan untuk verifikasi nomor rekening dan nama rekening teman-teman yang akan teman-teman daftarkan. Nah, jika bulan ini saldo di akun Google AdSense teman-teman itu belum mencapai 10 dolar, tunggu bulan depan. Teman-teman bisa cek saldonya itu secara berkala di Google AdSense. Setiap tanggal 9, 10 sampai tanggal 11 itu biasanya updatean Google AdSense dari saldo kita itu udah masuk teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal menunggu saja. Oke, pertanyaannya udah dijawab ya. Thanks for watching. Bye.